Ini buat lap tangan, ternyata guys udah aku taruh muka lagi. Wahyu udah tahu belum logo apa ini? Coba mari kita coba bandingkan dengan yang di Indonesia. Asam banget tapi enak. Guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, video ini sangat-sangat spesial karena aku udah lama banget tidak liburan sama keluarga aku berempat ke luar negeri, dan kali ini kita bakal jalan-jalan lagi. Ini aku udah packing tas koper aku, terus ini tas aku yang gak 7 kilo mungkin ya. Dan video kali ini aku bakal review pesawatnya lagi karena pesawatnya kata kokoku tuh bagus banget. Nanti kita lihat bareng-bareng ya guys, bagus apa. Aku lumayan cukup excited sih, cuman kayaknya kita di sana tuh bakal kayak tidur gitu loh, soalnya malam ke pagi. Semoga kita tidurnya nyenyak. Dan sekarang tuh jam 6 dan kita mau berangkat jam 8. Aku udah siap nih guys, tinggal catok rambut, ganti baju airport. Oke guys, sebelum nonton videonya jangan lupa tonton like, comment, dan subscribe channel ini. Dan kita lanjut lagi nanti pas di jalanan atau di airport ya guys. Bye. Hai guys, jadi sekarang kita sudah sampai airport. Wih, aku pakai hadiah dibeliin sama kakak aku, abangku tercinta. Ini hadiahku yang 2 tahun lalu guys. Mantap. Tahui. Kalau misalnya yang bisnis sama kayak yang kemarin dapat launch-nya juga. Launch-nya aku bakal shoot cepet aja ya karena kemarin udah aku sama mama aku pakai koper ini dibeliin. Dudian. Ibu. Ibu bocil ya, Ibu ya? Enggak. Saya 17 tahun baru kemarin ulang tahun. Widih. Tapi badannya cocok mah kayak bocil banget lah. Lagi pertumbuhan. Mama kalau ngadep belakang orang kira bocil. Dia kayak bocil. Sumpah lucu banget. Ini guys, tinggal ngeng aja guys. Nah itu guys, launch-nya sama kayak kemarin. Mari kita ngeng ke sana ya guys. Ngeng. Ush, ngebut banget Ibu. Ini paspornya kita di sana. Paspor saya di sini. Ya udah, kamu masuk dulu. Bareng aja bareng. Gara-gara kita naik ini kita sampai duluan banget. Mereka masih jauh kan? Mereka masih jauh, guys. Semur, bihun goreng Jogja. Wih, bihun gorengnya kayak enak deh mah. Ini ada brokoli, semur kentang. Ini baunya enak. Aku ambil dulu guys. Itadakimasu. Enak gak? Lapar gue. Iya, lihat dulu nih. Lihat dulu guys. Wih, ada mie, bihun, bakso. Sumpah ini aku perih banget. Kuku aku. Wih, bagus ya. Makan. Baksonya ya lumayan enak lah. Kentang mamaku. Makan dulu. Kentangnya enak. Kayak terasa rempah-rempah gitu guys. Ayo, sekarang baru jam 10 guys sekarang. Terus kita terbangnya 00:30.
baksonya rasanya kayak bukan bakso gitu. Kayak meatball sumpah rasanya. Buset lu ngetik kayak udah main game tuh lah itu, Bah. Chatting udah kayak main game gini. Balas ayang harus full power. Wih, dikasih love. Ini coklat ya, bukan kopi ya? Hmm. Bagus ya? Oing. Tehnya. Cheers. Tuh guys, banyaknya kayak gini. Aku minum chamomile biar di pesawat nyenyak tidurnya. Tapi jadi panas banget loh. Makan baksonya panas, tehnya panas. Terus ininya gak terlalu dingin gitu. Oke guys, baterainya sudah habis. Jadi nanti kita lanjut lagi pas mau masuk ke pesawat ya. Bye-bye. Ini cara biar diturunnya lagi gimana? Lu bingung? Ini kayaknya. Ini sebenernya loh. Apple juice. Buat cowok, oh nanti buat cewek ada lagi. Buat tetek. Lu pakai enggak? Enggak. Tetek gua doang. Is. Harus sikat gigi. Wih, dikasih skincare. Wah, harus dicukur sih, oi. Body lotion. Isu. Parfum. Parfum lah. Enak. Iya. Yeah. Iya enak. Bau pramugarinya. Salah pramugara. Thank you so much. Wih, punya gue lebih bagus. Aku dapat juga pouch-nya. Mungkin karena ini flight tengah malam kali ya. Ada segelnya. Sama deodoran. Tiga tinggi. Sisir. Tisu. Tisunya kok kayak bagus gitu ya. Ini tisunya gak akan aku pakai nih. Bagus banget. Kaca. Wadah. Ice. Itu dia itu. Enggak sih, hot towel. Ya buat lap tangan, ternyata guys udah aku taruh muka lagi. Tas aku diambil, ditaruh di bagasi situ. Padahal masih ada barang-barang tuh. Oh my god. Udah mau terbang, guys. Oh iya, tadi dikasih buku menu. Gak tau kenapa layarnya kayak gini. Maaf ya, guys. Guys, ini kok menunya banyak banget ya. Aku pusing deh. Ini minuman 21++. Words from our chef. Instant cup noodles are available at any time. Push bahasa Arab guys. Mau bobo. Udah mulai jalan. Dari tadi sudah jalan sih. Cepet. Bulgari aku jatuh guys ke situ, nyesak banget ya. Kayaknya nggak bisa diambil deh. Itu. Dapat dikasih ini. Sama ini. Tetapi maskernya tidak slay. Aku tuh suka banget tidur di pesawat sama di mobil. Enggak sih, lebih tepatnya aku suka tidur.
udah terbang di awan. Oh, mau tidur dulu. Ini udah bisa dilurusin, guys, tuh. Udah mantep banget posisinya, guys, buat bobo. Mau bobo. Ntar aku mau pesen instant cup noodle. Tapi udah tengah malam ya. Eh, aku lupa mau ngomong apa. Oh, ini bisa dilurusin gini. Ini sampai benar-benar lurus gitu, guys. Iya kan, ngapain lo bawa ini deh? Singi deh. Gue tadi udah iri tau liat itu. Ih, kok dia bisa-bisanya ya kepikiran bawa itu. Oi, bawain dong, tolong. Buku-buku bikin aku tidak bisa. Wih, kok cepet banget. Buku-buku bikin aku tidak bisa beraktivitas, tapi dia cantik sekali. Aku mau lap muka aku, terus pakai obat jerawat, terus aku bobo ya, guys. Guys, aku udah bersihin muka, terus aku udah pakai pimple patch. Tiba-tiba dibangunin, ditanya mau makan apa. Kalau sekarang tuh jam. Nih, tadi aku tidur kayak gini, guys. Kalau aku muat, pimple patch-nya kayak melar gitu. Ambil. Iu, ada permen karet, ih. Kayak aku mau tidur sampai makanan yang datang lah, guys. Ini sekarang kita bobo. Enak sekali, dingin-dingin gitu. Oh iya, guys, pesawat ini tuh sebenarnya bisa connect ke wifi gitu. Jadi kita bisa main HP. Tapi aku kayak belum pengen main HP deh. Mau tidur dari tadi dah. Makan nih, sudah buka bisnis ini. Tapi sih. Mari kita makan. Oh ya, guys, tiket pesawat ini lagi-lagi disponsori oleh berapa, oi, harga tiketnya, oi? TP berupa 200. Terima kasih. Gila banget. Gak tau lah, guys, aku lapar. Ini pesawatnya dapet makan 2 kali. Ini makanannya enak banget ya. Kayak nasi steam terus atasnya jamur. Enak banget. 9-10 guys dari aku. Cuman jamurnya kurang banyak. Mau tidur dulu nih. Ngantuk sekali. Ini aku harus pipis dulu deh sebelum tidur. Mau pipis, guys, pipis. Guys, aku baru sadar nih ternyata ada kayak tombol gitu. Besok kalau yang Indo punya tuh yang kayak sek. Ini dingin banget, guys. Oh ya, tadi pagi juga udah dibangunin mau omelet atau fried chicken. By the way, di toiletnya tuh toiletnya ada sikat gigi dong, ada parfum Bulgari. Ternyata emang kerja sama Bulgari Emirates-nya gitu loh. Jadi ada produk-produk Bulgari. Terus aku ngerasa pesawat ini tuh berisik banget dibanding pesawat-pesawat lainnya. Aku agak susah tidur, tapi tidur juga sih. Aku sampai mimpi tadi, mimpinya aneh sih. Semalam kita kayak di
ditanya gitu sama orangnya, mau foto gak? Aku kira foto pakai apa, ternyata foto pakai ini dong. Ya sih, kayak tempatnya juga. Terus kok aku udah siap-siap kayak mau bayar gitu, ternyata free. Udah gede masih nonton SpongeBob. Thank you. Bener-bener bikin mabur. Baru punya dingin banget guys. Ini apa ya? Ini adalah posisi terbaik deh. Thank you. Gila, gue belum habis mau minta roti, minta instan dulu. Ini aja ya guys. Thank you. Thank you. Just keep it for a few minutes and then it's ready for you. Thank you so much. Thank you. Ih, butternya bentuk mawar. Kalian lihat gak sih tadi? Bentuk mawar. Ih, rotinya benar-benar empuk banget. Yo, udah tahu belum logo apa ini? Kita aduk ya. Coba mari kita coba bandingkan dengan yang di Indonesia. Asin banget. Sama seperti di Indo guys, rasa mie instannya. Kenapa ya orang-orang bisa makan jam segini? Aku mau tidur bentar dulu deh. Aku lanjut lagi nanti deh. Bye bye world. Sampai di Bandara Dubainya guys. Aku habis ambil bagasi. Sebenernya bukan aku sih yang ambil, bapakku. Aku capek banget loh, tidur aku gak cukup gitu. Nanti kita lanjut lagi pas pulang ya guys. Hai guys, kita udah di pesawat mau pulang sekarang nih, outfitnya sudah ganti. Oh iya, terus tadi sebenarnya sebelum masuk pesawat tuh bisa launch. Cuman kita ditinggal guys sama dia. Launchnya gimana? Coba ceritain launchnya. Gua gak ninggalin lu. Jadi ceritanya miskomunikasi gitu loh, ya kan? Soalnya kan kalian naik itu kan, yang cepat itu kan. Jadi gua pikir gua harus jalannya lebih cepat gitu biar gak ketinggalan. Karena gua ketinggalan tadi kalau gua jalan biasa gitu loh. Jadi itu, launchnya itu kalau menurut gua nih ya, makanan itu 11-12 sama di hotel. Beneran. Enak banget ya? Iya. Hotel yang Atlantis gitu, 11-12 mas, yang kita makan. Jadi kayak rasanya benar-benar enak gitu di lounge-nya. Terus benar-benar gede banget, bahkan ada tempat buat mandi. Iya kan orang kan kalau transit dia bisa mandi dulu biasa. Karena transit berapa jam gitu kan. Kan makanya kita kemarin dikasih yang kotak. Itu buat mandi, oh ya, buat mandi di airport itu. Jadi makanya gua mikir kalau mandi di sini nggak mungkin kan? Iya mandi di sini kan nggak mungkin. Jadi buat mandi di airport gitu. Jadi ada tempat mandi, terus ada kayak ya, komputer banyak, terus makanannya lebih banyak. Ada sereal, ada cake juga banyak banget. Oh cake-nya, cake-nya gua pengen coba cuman gua nyari dulu langsung. Karena dari tadi gue nelponin, sambil makan tuh gue nelponin. Tapi pulsa gue habis loh dari sekitar hampir 5.000. Karena nelpon doang, kepotong ternyata. Walaupun gak diangkat, kepotong ya. Cuman bunyi gini tut, dari hampir 5.000, tiba-tiba gue dapet SMS. Pulsa anda di bawah 50.000. Ya, jadi gue kan juga ada asam lambung soalnya kan. Jadi gue udah berdiri tuh di depan pintu lama gitu. Kok gak ada ini ya, yaudah udah sakit perut gue kan. Yaudah gue makan dulu. Tiba-tiba kelewat pas gue kelewat, jadi kalian tuh ngelewatin gue. Gapapa sih, gue banyak juga sih. Makannya banyak banget. Ya gak banyak banget juga sih, tapi banyak lah. Oh iya? Iya, makanannya. Oh. Ya. Oke guys, kita sekarang udah mau ambil
Jam berapa? Jam 11, 10.25. Bye bye. Guys, jadi ini dia menu kali ini. Ini kita bisa pesan mocktail, coffee, tea, jus. Nanti aku mau. Sini ada words from our chef. Aku kayak nggak mau baca. Ini ada lunchnya. Lunchnya aku pesan ini. Traditional Arabic. Ini yang disuruh sama koko aku nih katanya biar kayak Arabic gitu. Terus main course-nya aku lagi pengen banget makan steak dan kemarin tuh belum kesampaian makan steak. Terus buat dessert-nya aku pesen cheese board. Terus coklatnya aku mau. Oh, kalau kalian enggak mau main course-nya kalian bisa choose appetizer-nya 2 atau dessert-nya 2. Sama sini ada light bites. Aku mau sushi. Oh iya, terus aku pesan ini. Virgin Mary meat with spice tomato juice and tailored to request. Mari kita minum. Tampilannya sih kayak restoran-restoran gitu, guys. Ya, sesuai dengan deskripsinya sih, tomat-tomat gitu. Dikasih kacang. Ya, kan aku kayak agak mager gitu ya, makan kacang-kacang. Tapi ini enak, woy. Kita tunggu makanannya datang ya. Oh iya, tadi koko-koko pesan kayak Vitality Boost. Katanya enak, jadi aku ikutan deh. Soalnya ini kayak tomat, abis itu dikasih spice. Kayak cabai-cabai gitu. Asam banget tapi enak. Sekarang kita tinggal tunggu makanannya. Masih 5-7 menit lagi, guys. Mantap kali. Mau tidur dulu. Roti-rotinya gini kayak kita bikin topping sendiri gitu deh. Olive oil buat saladnya kayaknya. Jadi kayak butter gitu deh. Ah, oke. Okay. Thank you. Jadi kita sambil drink sambil mantap. Butternya kayak enak banget, guys. Banyak banget. Agak miring ya guys kameranya, tapi kayak it's okay. Nih, pertama-tama aku dikasih salmon sama papa aku, tapi gak dikasih kecapnya. Jadi kita makan yang ini dulu deh. Dapat roti. Jembak lah aku kayak gini-giniin kayaknya. Ya jatuh. Jadi dia kayak selai-selai gitu, terus ada kayak rasa-rasa ayam, pedes-pedesnya gitu, kayak ayam di blender gak sih? Kayaknya ya. Terus ini kayak ada roti kayak perata-perata gitu, tapi kayak bukan perata. Ya aku beberapa kali juga sih makan ini sih di sana. Garlic bread, pakai butter. Ini sashiminya. Gak asin ternyata. Enak loh. Ini bisa-bisa makanan aslinya belum dateng, ininya udah bikin aku kenyang. Ini enak sih. Garlic bread-nya enak. Enjoy. Thank you. Thank you. Tiba-tiba dikasih ini sama orangnya. Ini kayak mocktailnya gitu. Tapi aku lihat di menu sih, kayak orange juice plus ginger ale. Mari kita coba ya, guys. Welcome.
dapat sumbangan dari mamaku. Tomatnya enak. Enak banget. Nih yang gede, tau gak sih ini apa? Gak tau ini apa nih, kayak nasi goreng. Gini guys, minumnya. Ya gak sih? Kayak jeruk, jahe, soda. Itu perpaduan antara tiga itu. Nih ya, kita tuang olive oilnya ya. Tuang ke salad. Kok lu jadi orang jahat sih? Olive oilnya asam banget, gila. Olive oilnya asam banget. SD jadi orang jahat banget, sumpah. Dia suruh aku tuang ini semua, padahal ini asam banget tuh. Lu sendiri gak tuang semua loh. Cuma lu jahat banget. Nih, punya orang jahat nih. Nasi udang, ih, baunya sampai kesini loh. Mari kita makan saladnya. Es kokoku sih jahat loh, dia suruh aku tuang semua loh. Kalian tau kan guys, aku suka salad. Tapi ya gitu, asem banget. Tapi kalau gak sebanyak ini enak nih pasti. Kenyang banget sumpah. Aku mau beristirahat dulu deh sebentar. Nanti kita lanjut lagi makan steaknya. Thank you. Oke, mari kita makan steaknya. Ini ada kayak potato diiris-iris gitu guys. Enak guys, kita cucol saus. Dagingnya tuh dimasaknya well done, tapi enak, empuk. Guys, ini makanan bener-bener super enak. Dagingnya mateng kan, tapi enak boy. Yuk, kenyang banget. Kentangnya juga enak banget. Lihat deh, kayak di slice. Kayak ada kulitnya. Pas kita buka, dia tuh kayak slice-slicean gitu. Ini keju kayaknya ya. Oh, ini. The garlic breadnya. Salad. Yuk, bener-bener kenyang banget. Tapi ini enak, guys. So, aku ngantuk banget karena aku baru tidur bentar. Kayak aku mau tidur dulu. Ini mah bukan makan pesawat. Ini emang mukbang, guys. Tapi ini bener-bener enak dan banyak banget, guys. Kayak kalian gak perlu makan apa-apa lagi. Ini ya udah sih, segitu aja guys. Nanti aku tidur dulu deh, aku ngantuk banget. Oke guys, bye-bye. Oke guys, jadi di sini aku voice over karena kondisi pesawatnya tuh bener-bener gelap sekali dan orang-orang tuh pada tidur. Dan ini adalah light bites-nya ya, yang cold snack. Aku pesan sushi dan ternyata kalau aku juga pesan sushi juga, mungkin kita mempunyai selera yang sama. Dan di sini tuh sushinya enak, cuman minusnya tuh nasinya tuh kayak keras-keras gitu karena dimasukkan ke dalam kulkas. Dan ini aku dapat buah-buahannya juga, dan buah-buahannya menurut aku ya enak banget guys. Kayak mangganya tuh bukannya manis doang tapi ada asam-asamnya juga, tapi di saat yang bersamaan dia juga sangat manis gitu. Stroberinya juga gede banget kayak stroberi Korea, tapi bukan stroberi Korea. Terus ini ada cherry kayaknya ya guys. Terus ini rasanya manis-manis gitu, aku suka sih. Terus dalamnya kayak ada biji-biji yang bisa kita makan. Abis itu buah naganya sih guys yang beda di sini. Buah naganya tuh manis, wow. Oh ini cherry deh. Terus yang tadi tuh apa? Aku bingung nama buah-buahannya apa. Yang tau komen. Ternyata cherry enak banget guys, aku baru tahu. Oke, di sini aku sebenarnya makan dalam kondisi yang sangat-sangat ngantuk. Tapi berhubung aku suka sushi dan buah-buahan, jadi ya udah aku makan aja. Tuh kalian lihat abis juga kan. Nah ini last bite. Hap. Wih, aku bangga menghabiskan sushi dan buah-buahannya. Terus aku minta vitality juice lagi karena saking enaknya ini vitality juice kedua aku dan gelas aku yang kesekian karena aku minum banyak banget. Ini juga ada fine coklatnya. Menurut aku coklatnya ya kayak coklat-coklat
seperti di toko coklat, seperti biasa aja. Tapi menurut aku servis di pesawat ini tuh benar-benar bagus banget. Pramugara sama pramugarinya tuh benar-benar care banget sama kita dan bahkan nawarin hal-hal yang kita nggak minta gitu. Kayak tadi aku dikasih mocktail orange gitu, terus yang di first trip aku ditawarin difotoin. Yang kadang-kadang kalau misalnya di pesawat lain tuh pramugara sama pramugarinya tuh sibuk kalau misalnya kita nggak minta nggak dikasih. Tapi kalau ini semua benar-benar care banget guys. Terus kita diajak bercanda-bercanda gitu. Ini kameranya ceritanya. Oh, jadi ada tracknya gitu ya? Ini dari bawah. Iya. Ya, enggak berasa ya. Iya. Kayak cuman tenaga juga kan gitu ya. Wah. Mau isi juga. Dan masuk ke atas. Kalau ada pekerjaan, ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, ada pekerjaan.